Bener pangeran kan yang nyuruh kalian semua buat culik saya? Kalian semua pasti orang suruhannya pangeran kan? Bener pangeran kan yang nyuruh kalian semua buat culik saya? Diam! Emangnya saya mau dibawa kemana sih? Gawat! Mereka ngincer kita lagi semuanya! Cepetan bawa mobilnya! Pasti ulah pangeran. Pangeran gak terima kalau putri tunangan sama Arga. Pangeran sengaja ngalihin kita semua dengan mobil penculik itu. Gua harus gagalin rencana pangeran. Itu mobilnya pangeran. Kita halangi dia. Saya harus kasih pelajaran ke pangeran. Gara-gara pangeran, pertunangan saya sama putri jadi gagal. Kejar dia, bang. Saya nggak ada waktu untuk itu. Lebih baik saya fokus mengejar orang-orang yang nyulik putri. Buat apa kita fokus sama mobil yang nyulik putri kalau penyebab dari semua ini ada di depan mata kita? Maksud kamu? Pangeran yang merencanakan ini semua. Jadi kalau kita dapetin pangeran, otomatis orang-orang yang nyulik putri juga bisa kita dapetin. Ngerti? Udah, ayo cepat. Nunggu apa lagi, bang? Ayo kejar. Kamu yakin? Kalau semua ini pangeran yang ngelapin. Karena cuman pangeran satu-satunya orang yang pengen membatalkan pertunangan saya sama putri. Ayo bang, kejar. Ayo ngebut. Mobil Rizky sama Arga mepetin mobil saya. Mereka harusnya fokus ngejar mobil yang nyulik putri. Rizky mau ngapain lagi? Apa mungkin Rizky terlibat dalam rencana Arga? Keluar! Tapi apapun itu, saya nggak punya waktu untuk ini. Riz, kita kejar pangeran sampai dapat. Ayo, Bang. Halo? Halo, Ran. Ran, lu jangan sampai salah ngejar mobil ya. Mobil yang ngejar putri itu mobil van warna putih. Iya betul banget. Lu udah lihat ya? Iya, kejar terus ya. Jangan sampai kehilangan jejak, Ran. Weh, bawa mobil yang bener lo.
Tak, apa-apaan sih? Ada orang nyebrang tadi. Duh, tak, kita tuh boleh buru-buru, tapi kita tetap harus fokus. Jangan sampai kita nyelakain orang lain. Iya, yeah, sorry. Aduh, cepet banget sih larinya tuh mobil. Dan Putri harus dapet nih. Kasihan sama Bu Bos Mimi. Kalau sampai nggak dapet. Aduh, kemana tuh mobil ya? Nggak kelihatan lagi sih. Itu kenapa mobilnya Arga? Gue samperin Arga atau gue kejar mobil penculik itu ya? Mobil lo kenapa, Kak? Kayaknya mobil gue kepanasan. Gara-gara udah gak pernah gue bawa ngebut. Yaudah, berarti aman ya kalau gue tinggal. Gue mau kejar penculik itu lagi. Riz. Kayaknya kita udah gak perlu ngejar penculiknya Putri lagi. Karena gue udah tahu siapa otak dari semua ini. Maksud lo, Pangeran? Siapa lagi? Sekarang tugas kita cukup tangkap Pangeran dan suruh dia ngaku di mana dia nyembunyiin Putri. Pi, gimana? Udah ada kabar dari Jojo? Putri di mana? Sama siapa, Pit? Ya, kamu sabar dulu. Ini pasti perbuatan Pangeran. Siapa yang gak suka sama pertunangan ini selain dia? Pasti Pangeran lah. Kita gak boleh nuduh siapa-siapa dulu sampai ada buktinya. Sorry semuanya, saya telat. Mel, sorry. Udah mulai acaranya. Buru-buru mau selesai. Yang ada kacau, tau nggak? Kenapa? Ya, tadi ada segerombolan penculik, terus dia culik Putri. Ya, terus kita sekarang nggak tahu dia di mana. Gimana Putri, di mana Jo? Maaf banget Bu Bos Mimi. Kita semua gagal ngejar penculik non Putri. Hingga kita. Mari kita cepetan. Itu di belakang gak ada Pangeran kok.
Diam! Mereka masih ngejar kita! Cepat! Itu ada pangeran! Ya masa kalian nggak tahu sih ada pangeran? Berhenti aja di sini! Orang ada pangeran kok! Tutup matanya! Biar dia nggak tahu kemana arah kita. Oke. Loh, kalian tuh sebenarnya siapa sih? Ih, please dong! Kalian tuh sebenarnya siapa sih? Pangeran kan yang suruh kalian culik? Atau jangan-jangan bukan pangeran yang nyuruh kalian? Lepasin saya mau dibawa kemana? Kalian tuh siapa? Siapa yang suruh kalian? Tolong! Lepasin! Diam, teriak! Sebenarnya siapa sih mereka? Mau mereka apa coba nyulik Putri? Mereka harus berhenti sekarang. Ayo bro, buruan bro! Udah, kalian tenang aja. Tolong! Pangeran, tolong! Bisa diam nggak? Pikir lu bisa ngajarin kita? Kurang ajar. Duh, lepasin dong. Ini saya dibawa kemana sih? Lepasin dulu. Sebenarnya pangeran kan? Kenapa diem? Jawab saya, pangeran bukan yang suruh kalian buat culik saya. Anda nggak usah panik. Anda aman di sini.